Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abi Alif di Cari Rumah Indonesia. Dan kali ini kita akan review satu rumah yang super duper keren dengan luas sekitar 500 meteran dan bangunan 400 meteran. Ini 2,5 lantai, jadi besar, dan ini berada di Boulevard Cluster Bukit Golf Hijau. Nah, jalannya lebar sekali. Dan klaster ini merupakan klaster yang sudah jadi dan sudah hidup. Artinya pohon-pohon sudah rindang dan siang pun terasa sejuk dan dingin. Nah, di bagian luar tentunya ada carport. Ini bisa untuk 4 mobil, dan kanan kiri juga ada taman untuk hijau ya. Jadi seperti itu, ini desain sudah minimalis dan carportnya juga luas seperti itu, dan plus teras, terasnya juga lumayan luas, ada di sebelah kanan, dan untuk pintu masuk itu ada di sebelah kiri. Nah, okay. Nah, dengan dominasi kayu, pintu kayu yang cukup tinggi dan disambut dengan ruang tamu, tentunya ruang tamunya lumayan cukup luas dengan horden dan kaca penerangan yang cukup bagus. Selanjutnya kita masuk di bagian ke dalam. Di sini ada gudang di bawah tangga yang tidak perlu dilihat. Juga di sini ada ruang family room. Nah, seperti ini ruang family room ya, cukup luas dengan aksen kaca dan plafon drop ceiling dengan lantai granit 60x60, dan juga dinding seperti ini. And then selanjutnya di bagian sini sudah ruang family room. Di sini ada ruang santai juga, dan di sini ada mini bar. Nah, setelah mini bar juga ada ruang makan di bagian belakang. And next kita masuk ke service room area. Di sini ada kaca untuk pembatas variasi di ruang family room tadi. Nah, ini dapurnya cukup simple. Lihat. Nah, dapurnya simple. Ya, cukup panjang, luas. Dan di sini juga ada kamar mandi pembantu. Ini service room area semua. Artinya kamar pembantu dan seperti itu ya. Nah, kamar pembantunya. Sini berbagai gudang. Dan ini konek akses untuk ruang makannya. Nah, seperti itu guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke taman belakang. Ayo, udah dijadiin dulu itu. Kucuk-kucuk dulu sejam-jam. Nah, taman belakang cukup luas. Di sini ada teras juga, juga taman, dan seperti ini guys. Nah, ini masih bisa untuk kolam renang juga ya. Di sini terasnya juga sudah ada lampu variasi seperti itu. Kita akan kembali ke ruang bawah. Satu lagi ada kamar utama di sini. Nah, sedikit kamar utamanya dengan aksen kayu, ini kayunya jati, dan juga di sini kamar mandinya dan mati sepertinya lampunya itu guys. Ini penerangannya juga cukup sebenarnya, ada AC juga sudah. Ini double bed bisa seperti itu. Dan next kita akan naik ke atas. Nah, sebagian tangga
masih pakai granit. Jadi sepertinya ini 1 meter kali 1 meter karena utuh ya. Jadi seperti itu. Ini bukan, oh ya, ini 1 meter kali 1 meter bukan 60 x 60. Dan di atas kita sudah disambut oleh ruang family room di atas seperti ini ya teman-teman, cukup luas. Lalu kita hidupin ini ya. Nah itu, dan ini ada teras samping. Teras samping cukup luas ya, juga teras belakang tentunya juga cukup luas terasnya, memanjang ke sana. Dan di sini ada kamar, jadi di atas ini ada 3 kamar. Nah, ini ada kamar double bed juga, ini kamar karena kamarnya besar. Ya, seperti ini. Udah ada AC, juga ada teras ke depan. Bisa masuk. Ya, seperti itu. Kusen semuanya kayu ya. Masih bagus. Selanjutnya kita masuk ke kamar belakang. Di sini, oh ya, di sini kamar utamanya juga. Di sini ada kamar mandi di dalam. Dengan pencahayaan dan penerangan cukup. Dan kamar mandi di dalam seperti ini. Ya. Best, aksen warna coklat mendominasi rumah ini. Ya, jadi kalem, jadi lebih soft ruangannya. Dan kita masuk ke kamar depan bagian atas. Di sini juga kamar mandi di dalam, sudah ada AC. Floor to ceilingnya juga tinggi. Seperti biasa, aksen warna coklat mendominasi dengan lantai granit sama sanitizer, wastafel. Dan di sini tempat penyimpanan juga ada. Itu guys. Ya, di sini sudah ada lemari yang sudah tertata juga. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian luar rumah ini. Ya, terasnya seperti itu, udah cukup ya kali kelihatan. Ya, terang, terasnya lumayan luas. Dan kayaknya kita akan naik ke rooftop atas. Masih dengan tangga 1 meter sekitarnya. Ya, ini untuk membawa barang-barang enak. Jadi ini rooftopnya. Atau ruang atas bisa sebentar dipakai ruang olahraga, bisa ruang gym atau ruang barbecue juga bisa di sini ya. Nah teman-teman, coba kita lihat view-nya, masih gunung semuanya kelihatan. Belakang juga gunung, di sana ada gunung. Ini sama. Ini bagian luar atas. Nah, di sini tentunya sangat sejuk, nyaman, udaranya sangat bersih dengan berada di boulevard dengan pohon-pohon yang sangat tinggi. Ya kan? Jadi pohon-pohonnya sudah jadi di sini dan berada di cluster boulevard. Dan kita lihat, kita berada di bukit juga. Jadi kita berada di bukit pegunungan Sentul City Bogor, cluster Bukit Grovijo. Sana ada view-nya Ion Mall, juga Opus Park Apartemen. Oke,
Itu tadi sedikit review dari saya Abi, Rumah Indonesia. Rumah ini bisa Anda miliki atau bisa menjadi inspirasi desain rumah di zaman Anda. Seperti itu. Dan tentunya sangat nyaman juga. Ruangannya besar-besar semuanya. Anda bisa hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang rumah ini di 0816579115 atau 0897644 3359 atau email kami carirumahindonesia@gmail.com atau sosial media kami Cari Rumah Indonesia. Dan kami menerima jual beli, sewa, renovasi, bangun dasar, desain arsitek seputar dunia perpetian kontraktor Indonesia tentunya dengan tim ahli yang profesional dan pengalaman di bidangnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.